Ini Sasa lagi jalan pagi sambil ke pasar Minggu. Jadi ini pasar Minggu di Banjarmasin. Biasanya kalau hari Minggu macam-macam jualannya. Ada macam-macam burung, ayam. Terus juga ada aneka tanaman hias nih. Terus biasanya hasil bumi itu keluar semua dari kampung-kampung di bawah, dijual lebih murah dari biasanya sih. Ini macam-macam, itu ada bawang dayak. Bawang dayak Kalimantan. Pagi ini kita mau cari bubur ayam Bandung sambil ngeliat tanaman hias. Kita mesti nyebrang sedikit. Ini ada cincin akik. Nih di sini banyak macam-macam burung. Ini ada ikan sa, ikan sa. Sa ikan. Wow, ikannya. Ini yang jual makanan juga ada pental. Ini macam-macam burung. Ada kucing Angora, macam-macam kucing. Tuh, sah kucingnya sah. Tuh, sah ada musang sah. Ini ada musang tuh. Kak. Burung, burung. Ini burung gagak nih, burung gagak. Tuh burung unta tuh. Burung unta gede. Ini bebek ya, anak bebek ya. Hah? Tuh ayam. Tuh ayam kak, ayam. Tuh ayam. Itu apa ini kak? Oh itu ayam kampung. Oke, kita mau nyebrang dulu. Kita sambil ngelihat tanaman hias. Bentar. Yuk, kakak. Di sini sudah banyak kak tanaman hias kak, brokoli. Wow kak, pelan-pelan kak, cari kak kalau ada yang cantik kak. Cabai hias. Bubur di sana. Subur. Oh, subur. Nanti kita pulangnya lewat apa ya? Lewat situ lagi kan? Oh, langsung aja. Oh. Langsung lewat depan situ. Nih, ini toko kembang langgananku. Tuh, buah-buahan. Wah kak, mami mau beli potnya kayak apa ya kak ya? Besok aja gin buat ini, buat anggrek. Mau beli ini juga.
Berat bawanya. Banyak pol PP kayak hari ini. Banyak pol PP hari ini, biasanya enggak ada. Iya. Mungkin enggak boleh jualan di terlalu di pinggir tuh anggrek tanah. Mami udah punya anggrek tanah hitam. Anggrek tanah kuning. Masih ada Pak, ini kembang krisan, cantik-cantik. Iya. Nggak tahu nih, biasanya hari Minggu nggak ada sih yang jual ini. Nggak ada pol PP, ini banyak pol PP. Ini aku udah punya semua kuping gajah. Tanduk rusa. Tanduk rusa kah itu, Paman? Iya, tanduk rusa, Bang. Berapa? Nah, di bawah dua aja, Bang, ada banyak. Tapi itu udah bujur pegel, tapi bujurnya panjang. Itu yang ke bawah, lo sama aja, lo? Sama aja, sama. Berapa katong? Yang itu, Bang, berapa? Kalau yang kecil itu 20-an, ya. Iya. Keduanya, nak? Berapa? Kalau kadonya, biar aja karena menyimain. Dua? Ini ditempel tempel langsung aja. Pakai pakis lo, Paman? Enggak bisa. Harus kalau pakai pakis kan takut dipakis aja langsung. Kada ulun kada punya pohon maksudnya. Namun ada pakis malah mantap lagi, Bay. Ulun tempel di dinding soalnya kada bisi pohon. Itu. Malah cepat lagi tumbuhnya. Kalau dipakis. Ah, coba Pak, boleh Pak. Ya mau bawanya, Kak. Dan karungnya ada, ya karung, Bay. Pas buat ada karung itu dibuka talinya gitu, nah sama dia dibuka talinya. Ini apa ya? Berapa sama tuh jadi masalah, ini kan ada banyak lah. Itu nabung mas tuh. Mendingan keduanya pas masuk balahan. Bisa bener Pak. Nah, atau dia atas bawah tuh maksudnya. Jadi nih tuh nanti bak atas, nanti bak bawah mandak. Yang ditempel ke dinding ini kah, Paman? Ya itu dibuka gitu. Yang mana yang dibuka? Talinya nih kan. Tali dibuka. Nah, ini kan bekas nempel kala. Nah, langsung. Lamunya sudah jadi, Boy, bagus parahnya. Ada nang 2 meter lah, panjang anu ukurannya tuh. Kada ngerti ulun ini pakis nih kayak apa lah. Nah. Maksud ulun ini pakai pakis. Nah, ya tuh baru tempel ke dinding kayak itu ya. Itu bisa. Kasih pakis dulu, ada tempel ke dinding. Mantap benar. Cakep loh kak, kak cakep. Oh, bunganya bulat. Nah, yang itu kak. Oh, bulat. Aku satu langkah aja kak. Tahu. Coba pang lihat yang itu. Gua rasa ada akarnya nih, ya. Akarnya tuh ini ya, Paman, ya? Tebal akarnya nih, ada betah lagi. Nah, banyak semut, Paman. Ada apa, Pak? Kerja masalah semut tuh. Tidak dimakan, apa? Ini malah cepat tumbuh, Pak, kalau di pohon ada semut, tuh. Iya, Kak? Nah, itu perang sangnya, tuh. Jangan dibuangnya. Itu, nah, ada kember itu, ada. Itu, tau lah. Kurangi, Pang, Paman. Ulu ini mau beli bubur ayam aja. Bubur aja, Pak. Ini mau beli. Dia 65. Hah? 50. Kasih ya, Kak. Ayo dong, lu mau beli bubur. 250. Mau air kan? Terus membawa aja 10 ribuan juga, Pak. Nah, ada karung lah sebetulnya. 50 aja, Paman. 5 ribu berang aja, Pak. Agak ada lagi juga. Ini pas karung aja, pas karung. Kayak berat lah itu bawanya. Lu naik beca aja. Ini 2 ringinnya. Ini gak pegang. Berat. Ah.
Kalau musim panas kan? Sehari sekali. Sekali sore. 58 menit pas nah. Ya. Baik, fokus dulu. Mau beli bubur ayam aja. Paman ibu, satu brosa cuma. Dapat di mana ini paman? Gunung. Jarak iya, kan sana. Di bawa duanya gue ya, adanya hujan aja, ada konek pun. Biasanya banyak kan bawa Regina. Biasa di depan kemarin tuh banyak kan nah, iya. Bawa. Ya Allah, bawanya kayak apa nih? Mami yang mau. Langsung beli bubur ayam, langsung pulang. Saya bawa. Ringan naik ya, Bu. Iya, Pak. Nah, jadi membana, Pak. Belum beli pakis. Jadi dalam karung kan apa, nah, barang-barang rusak buat. Ini teduh ke panas, paman? Teduh ya? Teduh aja dulu, jangan langsung panas. Jangan langsung matahari ya? Nah, kalau yang sudah jadi, udah biar kena panas, ada apa lagi? Kalau di mana di rumah? Pantai, nyaman kalau ada pohon. Terus kan ada pohon kalau di rumah. Nah, ringan banget. Coba. Nah, oh, iya ringan. Nah, makanya. Dijual kan? Iya, di tempat dijual kan? Tukar paman saja. Oke, kita dapat tanduk rusa 2 bibit cuma 50.000. Itu penjual tanaman langganan mami saya. Nih anggrek. Anggrek. Anggrek bulan. Tuh kak anggrek bulan kak eh. Yang mana? Tuh yang putih. Oh cantik ya kak. Cantik loh. Ayo. Kita langsung beli bubur ya. Hah? Anggrek bulan. Oh paman polisinya aja beli anggrek. Hah? Pak polisinya aja beli anggrek. Itu anggrek bunga apa tuh? Eh hari ini ada bunga matahari kan? Bunga mataharinya ada tuh. Dan yang ini bibit mangga-mangga buah-buahan. Tuh banyak kan kalau hari Minggu bagi yang pecinta tanaman ini pasti ngiler. Siomay. Saya pegang ini, Gin. Siomay ya, Sasa ya. Siomay apa bubur? Siomay. Paman siomay satu lah, bungkus. Batagor. Batagor, iya. Batagor. Ibu, dua, Bu, lah. Bungkus? Bungkus, makasih. Iya. Si Ical Indomie ya tadi ya, pesan ya, saya.
Sate. Satenya berapa, Bu? Satu, Bu. 3.000. Iya, sebentar, sebentar. Satenya, Bu, lah. Empat. Sebentar ini. Buburnya dua, ya? Buburnya dua. Hah? Hah? Pentol. Pentol. Bukan pentol ini, sate. Sate telur puyuh. Mau? Telur puyuh. Tapi sukanya sate ati. Bentar kan, nanti main pegang. Pegang namanya, guys. Biar es aku lah. Mama, minta cirengnya. Kalau pada hari Minggu, pian di samping itu ya, Bu, ya? Di pasar subuh. Oh, yang di pinggir itu loh, pasar pagi itu ya? Iya. Oh, belum kira lain yang jual. Apa itu? Oh. Soalnya kalau hari-hari mencari kan selain hari Minggu. Iya. Soalnya sampai sore kan. Oh, sampai sore lah. Sampai jam 3. Iya, kadang pengen nyari bubur Bandung kan. Soalnya bukan Bandung-Bandungan ya ini. Nih satenya 5. Tambah 20, 35 ya, Bu, ya? Iya. Abu. Malam. Abu, ya. Dan ini langsung pulang, Kak, sekarang. Hmm? Sini, Kak, yang Kakak nanti pegang bubur lah. Nanti Mami pegang yang itu. Jereng berapa, Pak? Iya. Ya. Terima kasih. Atur mohon. Ayo, Kak, sah, pegang ini, Sah. Mami pegang. Ayo. Let's go. Sudah ini kita langsung bulik, langsung pulang. Nih masih banyak tanamannya. Langsung pulang, karena yang di rumah udah nunggu sarapan. Ih, ladinya cantik. Aduh, bentar, Kak. Ya, ini cantiknya nih.
lupa subscribe, nanti kita bikin video yang lain yang menarik. Jangan lupa subscribe, dan kalau suka please like our comment, our video, kasih komen dan share. Assalamualaikum.